Iya, makanya. Gede ya. Mas, makasih banyak ya. Siap. Oke, selamat pagi di hari Minggu 25 September 2022 jam 2.58. Warung makan Pecel Lele Jaya. Ini di daerah Masjid Muflihun Bintaro ya. Dekat Tanah Kusir. Antara enggak jauh. Cuma ke Jalan Elang Haji Garik situ. Pokoknya masih satu kelurahan nih. Masih pesanggerahan-pesanggerahan juga. Ini juga udah last order. Kita melihat pantaran. Lumayan orderan ke-4 ya. Orderan ke-4. Kita dapat GoFood juga. Tadi halodoc 1, terus goretnya 2. Iya. Yeah. Masjid Muflihun nih. Kita gaspol saja. Mumpung makanan masih hangat. Tapi tenang. Ini udah pakai tas GoFood. Tas GoFood itu ada bahan seperti apa ya? Penahan panas. Jadi suhunya tetap terjaga, kalau misalkan bawa makanan dingin pun juga suhunya tetap terjaga. Jadi lumayan, biarpun jaraknya mungkin agak sedikit jauh, makanannya masih tetap, suhunya masih tetap terjaga. Mantap kan? Biarpun gua juga nggak terlalu sering sih dapat GoFood ya, tapi ini kepake juga tasnya. Karena kan kadang kalau misalkan kita gosen atau mungkin tetap ada belanja apa gitu loh. Tapi ini bisa dijadikan tempat untuk menaruh barang. Dan juga waterproof, itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan dapat orderan hujan-hujanan, gak masalah. Gak bakalan kehujanan tuh makanannya. Barangnya pun juga. Jadi kita merasa aman, gak was-was gitu kan. Kalau dulu gue sebelum punya tas GoFood tuh, pasti minta plastiknya didobel lah, ya kan, minta lapis 3 lah gitu, karena dikhawatirkan nanti masuk air gitu loh, karena gue pernah gitu lah agak kemasukan air kan, jadi nggak enak gitu kan, kita ngantarnya orang hujan deras banget. Nah, jadi untuk meminimalisir segala sesuatu hal yang tidak diinginkan, ada baiknya ya ini nih, pakai tas GoFood ini nih, ajib deh. Nggak tahu masih diskon nggak ya? Masih diskon nggak? Waktu itu gue beli cash, pakai GoPay. Tapi bisa juga kok, ya dicicil ya. Tinggal ke kantor operasional terdekat aja ya. Biasanya menawarkan itu, sekalian juga ada jaket dan helm. Cicilan dengan harga terjangkau. Ini kita belok kiri. Masuk sini. Wah, gak dibuka. Permisi aja dulu. Misi, Pak. Oh, mau ke Elang 5, Pak? Iya, ngantar makanan. Elang, Pak. Elang 5, rumah yang belum jadi katanya. Oh,
Nanti tinggal lurus kiri ya. Ah ya, bentar ya Pak. Kasih Pak. 2, ya lumayan sering lah ya. Biasanya tuh mentok gua ke kanan. Jadi di kanan itu ada tempat syuting ya, biasa dipakai buat syuting. Itu ada rumah gitu. Mungkin studio ya, jadi dipakai buat syuting tuh. Sini nih Nuri. Nah. Ini ada history di sini. Entar dulu nomor 5-nya mana? Ini kali ini. Apa ini? Ini nomor 7, itu betul. Nomor 5. Ya. Sip. Lagi Kang Asep ya? Ya. Ya, 53. Ya, aman ya. Ya, makasih ya, Bang. Ya. Alhamdulillah. Aman jaya. Aman kan? Oke lah, kalau begitu. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya ya. Nanti kita buat video-video lagi. Stay healthy and stay safe and have a nice weekend and see y'all.